Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas cara update untuk WhatsApp Aero dengan versi yang terbaru, teman-teman ya. Jadi di sini kita langsung saja update ke dalam aplikasinya. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam WhatsApp versi Aero. Kemudian setelah seperti ini, kita klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian kita pilih saja di bagian Aero Mode ya. Oke, setelah seperti ini silahkan teman-teman bisa klik saja di bagian menu tentang ya. Kita klik seperti ini. Sini ada versi dari WhatsApp Aero yang kita pakai, yaitu V9.30F teman-teman ya, di bagian atas di sini. Dan jika teman-teman ingin update dengan versi yang terbaru, silahkan klik saja di bagian menu web ya. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan Google Chrome maupun internet ya. Kita pilih saja di Google Chrome seperti ini. Jadi untuk memperbarui dari WhatsApp Aero teman-teman, silakan klik saja di bagian download untuk WhatsApp Aero-nya teman-teman ya. Dan teman-teman akan mendapatkan dengan versi yang terbaru. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja. Di sini teman-teman bisa klik saja di bagian web ya untuk memperbaruinya. Kemudian kita pilih saja browsernya itu Google Chrome ya. Oke, dan di sini teman-teman bisa langsung saja download untuk WhatsApp versi yang terbarunya. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara update untuk WhatsApp Aero dengan versi yang terbaru. Dan semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.